selalu pakai perasaan juga ya, mungkin pertimbangannya dia tidak cuma ini, tidak ada pertimbangan. Nah contohnya siapa? Ya Margaret Thatcher, ya, serius kan? Kalau ibu, bapak, kakak-kakak ada yang thinking, nah itu contohnya Margaret Thatcher. Kalau yang feeling, dia menggunakan perasaan. Dia ngambil keputusan, pertimbangkan ini kalau dia dihukum anak cucunya